نستعين على أمرك يا مبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وسيدنا مولانا محمد anak sifati maulana jaga wangsa Allah jika terlaku latan hasil binatil istri ini terjadi dalam hidupnya karena bahwa segala sifat Tuhan kita jaga wangsa yang wajib baginya itu tidak terbatas dia pada ini banyak kenapa mesti 20 karena ya dibatasi karena kalau lebih daripada ini berkuat akal kita segini aja kita banyak yang berkuat. Izdalala tubuh dari hayatnya karena kesempurnaannya. Karena kesempurnaannya tidak terbatas baginya. Ini adalah karena kesempurnaannya ilah bagi tidak terbatas. Allah kesempurnaannya yang terbatas. Lam yukallifna wa lam yukallifna Allah illa ma'rifati man subhanahu. Dan Allah tidak membebani kita kecuali illa ma'rifati man subhanahu, kecuali dengan mengetahui apa yang ditegakkan kepada kita. Atasnya dan dia akan suatu dalil. Wa iya hadil isuna yaitu ini. Jadi Allah tidak membalik kita kecuali mengetahui apa yang ditegakkan kepada kita akan suatu dalil. Itu yang 20. Jadi yang 20 ini ada dalilnya dalam Al-Quran, juga dalam Al-Hadis. Maka oleh karenanya hanya 20. Tapi bukan berarti sifat Allah ada 20 bukan. Kalau lebih dari benda ini kuat akal kita. Wa tafaddala 'alaina bi isqati taqlid
lima akal dan sobran yang sifat dan ada yang dilihat yaitu wujud. Dan Allah memberi karunia kepada kita dengan menggugurkan taklif, menggugurkan beban dengan sesuatu yang Allah tidak pegangkan kepada kita dan siapa itu lagi. Allah pegangkan kepada kita. Artinya untuk maklumlah katanya wahyu sunnah sifatan ya untuk katanya wahyu sunnah sifatan itu 20 sifat. Apa saja yang pertama itu bila akhir iman atau kira hingga akhir apa yang disebutkan walau juno sifatun sumutiyantun natu sompupi wujud itu alamiah. Wujud adalah sifat yang tetap yang tidak disifatkan dengan wujud dan juga tidak disifatkan dengan adam. Wujud itu sifat yang sumutiyantun yang sifat yang tidak disifatkan dengan wujud dan tidak digerakkan. Kenapa li anna min jumlatil ahwali illa qa'il biha? Karena bahwasannya wujud itu termasuk sejumlah sifat hal menurut orang yang berkata dengan dia dengan hal. Jadi ada yang berpendapat bahwasannya wujud itu adalah minimal hal. Jadi kalau dikatakan dia itu adalah hal, berarti dia sifat. Ada dikatakan sifat unsur mutiara. Nanti ada yang mengatakan bahwa maksudnya wujud itu bukan sifat. Kenapa ditaruh sifat juga? Asalmu pengenalan sifatnya. Wahyul hadul wajibu lidah. Dan dia adalah hal yang wajib bagi zat, keadaan yang wajib bagi hal, hal yang wajib bagi bagi zat. Madama tizatu bayro, madama tizatu bayro. Mu'alalan din bi'ilmatin. Dia semasa zat itu tidak diingatkan dengan ilmu. Semasa zat itu tidak diingatkan dengan ilmu. Wairah mu'alalan din bi'ilmatin. Wairah tidak diingatkan dengan ilmu. Jadi kalau melihat, kalau ada dilihatkan dengan hilat, bukan wujud. Bukan sifat nafsir. Nanti ada lagi sifat maknawi. Itu dilihatkan dengan satu iman. Nah ini tidak dilihatkan dengan satu iman. Fa'akwa jabil hali al-ma'adnya wasal biyata. Dan mengeluarkan dia dengan hal akan sifat ma'ani dan salbiyah. Jadi salbiyah itu bukan sifat hal. Ma'ani salbiyah bukan sifat hal. Wa qawlu ghayra mu'allalatin ilatin. Dan perkataannya tidak diilatkan dengan satu ilat. Akhrajal ahwal. Itu mengeluarkan akan hal-hal yang al-maknawiyah. Yang bangsa maknawi. Jadi sifat maknawi itu dia diiratkan dengan satu hilang. Kenapa li anna'a tu'alalu bilma'ani ayyitab za'an? Karena bahwasan dia diiratkan dengan makna-makna dan sifat ma'ani. Artinya menghasilkan akannya saling berlengkak za'an. Sifat ma'ani, sifat ma'ani.
qadirin, seperti sifat qadir. Fa innahu mu'allimun bi qiyamil qudrati bi dzati. Maka sesungguhnya dia qadir itu diilhamkan dengan berdiri qudrat dzat. Berdirinya qudrat dzat adalah sifat makna. Berdirinya sifat kudrat, berdirinya sifat kudrat adalah di situ sifat makhluk jilatkan. Nah kalau wujud enggak ada di situ berdiri sifat jahat. Kalau ya sifat kalau dihun dia diilatkan dengan berdiri sifat kudrat keadaannya. Wakazah mungkin jadi mungkin ada orang yang berfaktif, ada orang untuk ditaruhin sifat kudrat keadaan dia namanya sifat kudrat. Dan muridun, ada orang dikasih sifat iroda keadaan dia namanya muridun. Nah kalau sifat wujud enggak kayak gitu, enggak ada ketentuan apa pun, enggak ada wujud. Wakata muridun mu'allalun bikiyamin iradati ila akhirna. Dan seperti ini sifat muridun itu diilatkan dengan berdiri iroda ditambah iroda enggak akhirnya jadilah keadaannya murid. Waktu lantar yang berjudi dan berbeda pendapat ia ulama tentang wujud. Hal huwa nafsu zatim mawujud, apakah dia itu diri zat mawujud atau bukan. Apakah dia itu diri zat mawujud? Apakah itu wujud itu zat mawujud? Jadi ketika ada wujud, berarti ada Allah di sini. Atau bukan? Jadi baru mawujud bukan sifat mawujud, bukan dia, bukan diri zat mawujud itu. Ini berbeda-beda pengalaman. Fala yakunu sifatan an hadzal qaul, maka tidaklah ia sifat atas ini kaum yang mengatakan dia nafsu zatil mawjud itu bukan sifat. Jadi apa? Zat lau khusyiba anna, jika lo dibuka dari pola kita al-hajubu hijabnya nama haina habis saya kita dapat melihat. Jadi bukan sifat tapi zat yang enggak dibuka kepada kita. Ada yakun sifatan ala azim kauni, maka tidaklah ia itu yang apa nafsu zatil mawujud yang pertama itu bukan sifat atas kauni nanti. Wahada madhab Syekh Abi Hasan Al Ashari. Al Ashari ini adalah madhab Syekh Abi Hasan Al Ashari. Jadi wujud itu nafsu zatil mawjud. Tapi kenapa beliau mengatakan itu sifat? Waqad tasamaha Syekhu fi adini sifatan. Dan sungguh bertoleransi oleh Syekh pada menghitungnya wujud sebagai sifat. Jadi beliau mengatakan itu sifat, itu toleransi tersebut. Kenapa li'anna sifat zaidatun ala dhati? Karena bahwa sifat itu lebih atas zat, lebih atas zat. Zat tidak pun, dan nafsu zat bukan diri zat.
Jadi sifat itu lebih atas satu, lebih atas satu bukan zat. Sifat itu bukan zat dan nafsu zat bukan sifat. Wajud tasamuh dan jalan tasamuhnya adalah jalan toleransinya anak kawasan yang 40. Engkau berkata Zatullahi mawujudun maka semua yang wujud langsung dengan tasamuhnya engkau katakan Zat Allah ada mawujud maka semua maka oleh sebab itu engkau sifatmu akan menjadi Zat Allah diwujud dengan wujud lafzon secara lafaz. Amin. Maka engkau sifatkan akan zat Allah itu mawujud akan sifat Allah dengan wujud lafzon secara lafaz, bukan secara maknawi sebenarnya yang bukan, tapi secara lafaz. Ini jalan tasawunya Zat Allah mawujud, Zat Allah mawujud, maka engkau sifatkan dia dengan wujud secara lafaz. Zat Allah ada. Mungkin ada yang dikatakan bahwa dia itu Zat Ibn Adal Zanti pada tasamu arti ahli sifatan ala adal. Dan ada kira-kira pendapat lain mengatakan dia itu yang lebih atas Zat. Maksudnya sifatnya tetap pada Khalid, Khalid penanam mata tidak sampai kepada derajat wujud. Maka dia berantara antaranya dan antara tidak ada hikmah negeri. Maka kalau begitu dia adalah termasuk sifat sifat hal menurut pendapat itu. Jadi mereka mengatakan dia itu adalah yang lebih ada sifat maha, sifat maknawi lebih akan zat. Maka tidak ada tasamu pada menganggapnya sifat atas engkau. Jadi ada dua pendapat ini. Yang satu mengatakan wujud itu ya. Nafsu zat diri mungkir, diri zat mungkir. Anda juga mengatakan khairu nafsi zat diri mungkir, bukan diri zat mungkir. Dia berapa dia zat idul atau zat idul di atas lebih atas sana. Tak ada kesan untuk menganggapnya tak masih pada atas ini. Dan kapan lain maksudnya Goyimu Ainnya mawujud kapan gitu Goyimu Ainnya mawujud kapan dia Ainul mawujud Allah Subhanahu wa ta'ala.